teman saya yang melakukan kesalahan. Jadi sekecil apapun pasti dipukul, diselam, terus diguyur gitu mbak. Dipukul terus dianiaya ya. Akhirnya tuh sebenarnya di luar batas kemanusiaan mbak. Kenapa sudah mengakui yang hasil pemeriksaan mereka melakukan tindakan berlebihan, termasuk mungkin ya kekerasannya ada? Semuanya di lapas itu sudah tidak terjadi lagi, dan kami mewakili, saya sendiri mewakili warga binaan juga mendukung, sangat mendukung program lapas untuk lebih baik.